udah nggak ngomong lagi tuh. Apa masih ada nyindir saya dia? Nggak berani lagi kan? Lagi yang naik masih bangun. Apa? Lagi bangun yang 911 itu. Ya, ada yang ngomong dia lagi membuka. Apa itu? Dia lagi membuka semacam lembaga. Untuk membantu orang-orang, kan bukannya biarin aja, Pak. Gini, gini, enggak, gini. Iya, kamera sekarang ini kayak membela orang susah. Ya. Yang si Anu itu, ini ada anak kayak diperkosa, ini kan ada ya? Ya Allah, tanya aja bagaimana dia ke Kim. Ke Kim, Kim. Kim itu kan data, fakta. Hey Hotman, kau itu bilang di awal Kim itu bukan siapa-siapa. Begitu kita belakangan sorot hajar dia ngaku ada hubungan khusus. Terakhir depan mediasi Kombes dia bilang pacaran. Itu apa namanya? Jadi nggak usah lah kau bersandiwara. Dicium. Nggak usah bersandiwara. Terus itu yang dia waktu saya shooting dicium satu orang itu kan, cewek itu walaupun itu dalam bentuk apa namanya? Jadi gini, kau nggak usah bungkus. Tapi bagi saya, Hotman sudah tiada. Tunggu proses hukum dari saya. Karena Evi dia ini semua membuat laporan. Begitu tidak terbukti, kau saya kejar. Itu aja. Karena siapa yang menuduh, mendalilkan, dia membuktikan. Oke, cukup. Jadi Bang, setelah mediasi itu ada apa lagi Bang? Mediasi yang terakhir kemarin di Mabes. Maksudnya? Ada lanjutan nggak Bang? Ada lanjutan nggak? Ada mediasi lagi. Malah nggak datang Bang. Mediasi Mabes Bang. Dapat yang di Baris Krim kemarin. Dapat. Kan dari titik temu tuh. Lain-lain enggak ketemu. Ya sama Hotman. Bu Eda yang ada situ. Enggak ada lagi mediasi ngapain? Dan kasus itu enggak akan lanjut lagi. Mediasi itu sudah mentok dan di situ sudah ada jawaban dari Hotman bahwa mereka pacaran. Sehingga seluruh data yang diberikan Kim kepada saya dengan surat pernyataan itu artinya benar terjadi atas nama pacaran. Monggo itu urusan mereka, tapi kalau saya diseret-seret nggak bisa. Lalu itu sudah close, kenapa sudah kirim surat? Kenapa itu sudah selesai, nggak perlu lanjutkan itu? Tidak ada yang perlu dilanjutkan di situ karena sudah ada. Dia mengaku. Kalau dia harusnya mereka yang kita kejar, satu berbohong. Nah pertanyaannya kan Kim ngadu ke saya buat surat, dugaan pelecehan, apa itu namanya? Sekarang bilang malpraktek, enak aja. Nah kemudian Hotman bilang. Oh saya ini pacaran. Terus selama ini bilang ada orang suruh di Mangga Besar segala macam. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus. Orang sudah tahu. Janganlah kita menjadi orang yang munafik. Itu saja. Saya kira itu ya saya kalau Hotman mulai menyadari dirinya supaya dia lebih baik, saya dukung bagus dia. Tapi kalau you masih coba-coba sama saya, kita lawan. Itu prinsip saya. Jadi Evi ini mereka udah nggak terbukti, bingung sendiri mereka, bingung sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.